Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua di game Genshin Impact. Kali ini gua mau mainin eventnya lagi ya, bernama peperangan ya, yang keduanya intinya ya. Terus kira habis apaan kuy? Ntar dulu gua lihat dulu ya. Karakter memiliki Windward Aura, dapat meningkatkan attack hingga 60, berkurang 25% setiap musuh masuk ke dalam lingkup area. Jadi pakai ini ya, enaknya pakai yang jarak jauh berarti. Oke, gua mainin ini aja dulu ya. Dari mode sedang. Oh, harus cepat ya. Kecil-kecil sih kalau gini. Nice. Mode sedangnya ya. Oke, gua ambil dulu. Lumayan, primo. Mode sulit. Ini 25 biji doang kan. Kuair semua sih. Udahlah pakai nail aja ya. Ada yang kecil-kecil sih ini berarti. Bentar banget dah kayaknya. Gak tahu lama-lama amat. Oke, dua lagi ya musuhnya. Sip. Kayak videonya bentar aja ya. Apalagi nih, woi. Sama kah? Oh, ini 30 ya. Ini 20 detik. Oke, nice. Baru 7 biji sih. Oh, levelnya ningkat ya, pantesan agak tebel. Ningkat ya. Gak apa-apa sih. Berasa sama aja, beda dikit. Cuma agak tebel aja darahnya ini. Hehehe, slime-nya kuat cuy. Jadi nih. Nice. Fisikal ya? Enak gue tau sih. Pulang lagi. Ya.
lanjut lagi, kuy, 7 lagi ya. Satu jiwa aja dah. Boom. Luka. Oke, kayaknya udah ya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini aja dulu karena itu cuma lawan slime hydro aja ya. Gak yang lainnya, jir. Slime hydro doang. Oke, gua ambil. Besok sini meriam, gak tau lawan apa ya. Oke, sampai gitu aja di untuk video kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Oke, gitu aja. Oke, teman-teman, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe-nya ya, teman-teman. Mungkin kita akan bertemu di next video aja ya. Oke, gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.